Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza Seza YouTube channel. Kali ini gue akan mereview tentang tips simple makeup ala gue sendiri. Berikut simple makeup yang pertama. Gue selalu pakai ini nih guys. Namanya Baby Skin Pore Eraser dari Maybelline. Ini yang pertama ya. Kita pakai dulu. Ini dikit-dikit aja di pori-pori. Karena judulnya Pore Eraser ya. Di pori-porinya aja guys, oke? Ya, ambil di usap-usap biar merata. Di pori-pori. Nah, setelah itu, ini yang kedua nih guys, gue pakainya Pond's Tone Up Bright. Ini lotion juga, oke? Ini yang kedua. Pakainya juga dikit aja, taruh di sini, sini, di sini, di sini. Kita ratakan deh, ya. Diratain dulu. Ini sebenarnya kalau yang Pond's Insta Bright ini, kalau lo perginya nggak jauh-jauh gitu ya, guys ya, itu ini udah cukup sih, menurut gue, karena ini sudah menjaga dari sinar matahari gitu kan, terus mutihin juga, jadi udah kayak pakai bedak gitu. Tapi kalau misalkan itu perginya cuma deket-deket aja ya, misalkan lebih menunjang lagi ditambah bedak, oke. Kita ratain dulu, kayak rata banget kan, biar nggak cemong gitu ya guys. Ini juga. Nah, udah mulai kelihatan kan ya guys bedanya dari yang awal nggak pakai apa-apa sampai pakai lotion. Tuh, pakai lotion aja udah bagus loh sebenarnya. Lotion doang, terus pakai lipstick sedikit, bukan? Nah, udah rata ya. Dan sekarang next step selanjutnya ya guys, ini kita pakai bedak taburnya. Gue paling suka pakai bedak tabur mereknya Max, ya. Ini yang invisible. Kita pakai dulu bedaknya, sedikit aja ya, karena lotionnya kan udah putih ya. Kita tepok-tepok ya biar merata gitu kan. Tepok-tepok jidat juga, bawah mata. Nah udah ya, oke. Terus habis itu selanjutnya ini guys, lipstick dari You ya. Ini yang Hazel nomor 2. Hazel nomor 2 ya, agak blur. Pokoknya Hazel ya guys, nomor 2. Kita pakai ini ya. Udah mulai bagus ya. Ini sebenarnya warnanya hazel. Kalau misalkan di tempat terang, warnanya jadi kayak coklat ke oren-orenan gitu ya. Terus biasanya gue langsung pakai ini guys, bulu mata dari Maybelline Hyper Curl. Simpel banget ya. Jadi nggak pakai eyeliner guys. Karena kalau pakai eyeliner biasanya untuk acara-acara sih gue itu. Ya. Ini kita pakai untuk bulu matanya. Kalau kurang cetar, kita tambahin lagi ya guys. Oke ya. Nah, itu dia simple makeup ala Seza.
biasanya step selanjutnya nih guys, biar makin cetar membahana gitu, pakai eyelinernya. Pakai eyelinernya yang kuat gitu ya. Kita pakai eyelinernya. Oke. Untuk eyelinernya apa aja ya guys? Mau yang kayak spidol boleh. Ini tergantung selera aja. Kebetulan gue suka yang kuas karena dia nggak luntur kalau misalkan kita lagi dalam kondisi sudah tidak teratur gitu ya. Istilah kata sudah berbagai macam aktivitas dia tidak luntur gitu ya. Kita tunggu dulu. Nah, udah deh jadi. Yang pasti jangan lupa tonton terus video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe my channel. Bisa. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum.